Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam kepada muslimin dan muslimat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba qala Allah tabaraka wa ta'ala Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah pada kita, Allah taala lanjut umur lagi, panjang umur lagi, bagi kesihatan lagi, boleh kita berhamba diri kepada Allah. Lagi kita sekarang duduk dalam bulan Muharram lagi, bulan hijrah, kita panggil Ma'al hijrah, yang mana hari ini di mana-mana tempat, setiap kampung ada buat majlis Ma'al hijrah untuk buat peringatan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna sejarah yang paling hebat sekali lah dalam Islam, seperti mana para sahabat telah buat kesimpulan sebagai Muharram hijrah ini sebagai tahun baru dalam Islam. Maka syukur pada Allah yang mana setiap kampung kita hari ini ada buat peringatan, ada buat kita panggil keramaian, tapi bukan maksud semata nak ramah, buat kesedaran supaya ini umat timur insaf, kesedaran atas tujuan dan maksud yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah perintah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Dengan hijrah itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi perubahan yang besar dengan ini umat. Hingga kata kita hari ini dapat buat sanjungnya, buat peringatan, kita boleh kenal agama, boleh jadi orang beriman, boleh duduk dalam perintah Allah. Tak lain tak bukan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dah hari ini dah 1442 Hijriah, hijrah sekarat. Memanglah setiap zaman, setiap masa, apabila tinggalnya
orang-orang kerja agama, maka jatuhlah amalan-amalan agama. Kita tengok zaman ke zaman, Allah Ta'ala hantar Nabi mari ke alam dunia untuk usah agama, sebarkan agama. Maka di zaman mana ada Nabi, mana ada orang kerja agama, orang usah agama, sebar agama, maka di zaman itu agama hidup. Dan apabila mati, Allah Ta'ala panggil kelik orang kerja agama, tinggal orang-orangnya orang amal agama. Sebab agama telah sepenuh. Setiap zaman yang Allah Ta'ala panggil Nabi, ana pesuruh Rasul mereka, Rasul-Rasul, para-para Rasul, kelik dalam keadaan dah tinggal agama yang sepenuh pada pada kaum, pada umat masing-masing. Hanya tinggal orang-orang amal agama. Tapi kalau tak ada usaha, tekad, mana kerja atas agama, maka sehari demi sehari jadi agama tu jadi kurih, cara hidup tu jadi kolari. Agama ni adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka apabila tak ada orang kerja tetap perintah Allah, tetap cara Nabi, maka di zaman itu perkara ini kurang dalam kehidupan. Setiap masa lagu itulah. Ingat apabila ada kekurangan, Allah Ta'ala hantar pula Nabi mari bawa risalah, iklan, sebar kepada umat. Maka orang-orang yang ikut, dia dapat kejayaan, dapat tumbuh kelik kembali. Dia orang tak ikut, dia binasa, tak jaya, tak dunia lagi, akhirat lebih-lebih lagi. Begitulah zaman ke zaman, masa ke masa, ada orang kerja agama, agama hidup. Tinggal orang kerja agama, hanya amat agama. Dah lama mati orang amat agama, agama habis. Begitu akhir sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari cara antara Nabi Isa ibnu Maryam. Masa tu Nabi Isa telah tinggal lebih kurang 500 tahun. Maka zaman itu manusia duduk dalam kegelapan. Duduk dalam kejahilan. Zulumat. Maka dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah dapat bercahaya semula. Nur tu berkelip semula, manusia dapat jalan pertunjuk, manusia dapat hidayah. Hingga mukammal, kamil. Yang mana Allah Ta'ala iklan pula situ. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Dengan usaha nubuat, dengan usaha Nabi itulah tersebar semula. Maka tertib Allah Ta'ala apabila agama sepenuh sunnatullah. Kau ni pahami Allah Ta'ala bagi pada Abu Bakar Siddiq. Lepas pada agama sepenuh, Nabi tanya para-para sahabat, adakah agama aku bawa mari ni telah sepenuh kan? Sebab setiap Nabi mari sebagai tugas dan tanggungjawab atas umat. Apabila sepenuh jalankan tugas kerja, tanggungjawab dah sepenuh, Allah kata sepenuh, Nabi iklan. Sahabat mengaku atas penuh. Maka sahabat-sahabat suka dah, sampai matlamat maksud yang sebenar, Allah nak atas penuh. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nangis. Kata orang ramai-ramai sahabat kata, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Sedekah kita dah sepenuh, Allah Ta'ala dah iklan. Kita kena ramai hari ni, kita kena gembira. Kata Abu Bakar Siddiq, kamu tak faham. Tiap masa, tiap zaman, apabila sepenuh dan maksud yang mana Allah Ta'ala hantar Nabi, maka siapa dah masa rehat. Sebab jauh daripada iklan nubuat, siapa sepenuh agama, siapa pejam mata, Nabi tak bisa rehat. Maka Allah panggil untuk rehat. Di situ sahabat-sahabat mula menangis. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, kita jangan apa ni, jangan berasa putus asa.
Kita berjalan terus. Apa yang Rasulullah tinggal pada kita? Apa yang Rasulullah pesan pada kita? Apa yang Rasulullah sebar menyampaikan? Bawa agama yang sepenuh sampai kita. Hari ini kita kena jalankan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jalankan. Apa tugas Nabi? Itu tugas kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam besok royak kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hari pertama lagi hari yang Abu Bakar ucap kelima. Nabi royak kata Nabi mari ni akhirah. Tak ada Nabi lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hajar kerja para sahabat, hajar tanggungjawab. Selalu dah. Kita mari untuk tanggungjawab, kita mari untuk kerja. Ini maksud saya. Buakah apabila terima kelima dengan Nabi, buakah tanya, apa tugas, apa kerja aku ni? Sebab dia faham. Dalam kelima ni ada kerja. Sebab kelima siapa kita dengan kerja. Kalau tak ada kerja, menyebar, sapa kan. Tak ada kerja kelima. Kelima tak sapa. Macam mana kerja? Aku nak buat gapo? Ke ucap saja dak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qal, ya Abu Bakar, apa kerjaku itulah kerja kamu. Maka sahabat paham, Abu Bakar paham. Hari pertama naik orang Abu Bakar sebarkan kelima ini. Dia berterusan setiap orang sahabat paham tetap tugas itu. Sebab tu itulah yang sahabat bawa agama gerak ke lepas pada Nabi meninggal. Sahabat mesyuarat susun ni buat kerja agama dengan penuh tanggungjawab. Ni zaman ke zaman. Allah tukar kerja Nabi kepada umat. Sahabat pahaya tetap tukar ni, muntakil. Sebab tu sahabat peruh sungguh. Tetap agama ini, peruh perasaan, pengerban ni. Seperti mana Nabi berlafaz kata, kerja aku, kerja kamu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masa rehat. Jauh daripada hari pertama yang wahyu datang, situ Rasulullah suruh Khadijah gulungkan tempat tidur. Tak ada masa rehat. Sahabat pikul risalah dan amanah ini hingga sampai pada kita. Dah memanglah Rasulullah mari masa jahalat jahiliyah. Orang duduk oleh gelap, duduk oleh zulumat. Hanya Nabi tinggal 500 tahun saja. Tapi kita hari ini dah, kita ingat pada hijriah, hijrah sekarang ni 1442. Syukur pada Allah di zaman kita ni ada orang yang bertanggungjawab. Sahabat pikul agama. Nah, tabi'in lepas pada tu sebar dengan macam-macam cara. Nah, ada dengan tulisan. Ada dengan hujah takrir. Dengan ulama masa tu tabi'in, lepas tu mari pada tabi'in. Sampai kita sekarang lah ni, nah, ada hak kerja, ada hak. Maka kolamo-kolamo dengan periman, dengan takdat, dengan kozamik akhir ni, manusia ramah, suasana pun dunia maju, kau hebat. Dia buat kita jadi kolari. Dia macam-macam mengikut pemen. Sebab tu sikit demi sikit, agama cara hidup ni, lari dia panggil. Lari daripada cara Nabi. Hak Nabi nak. Kerana Allah dan kerana Rasul. Tapi alhamdulillah masih ada lagi. Manusia yang sanggup gerbai, peruh fikirnya sungguh. Guna diri masa harta mereka. Serta jizbah. Korbankan. Untuk agama siapa kita. Sebab tu hari ini kita duk ingat setiap tahun. Tentang hijrah Nabi. Nabi tinggal yang sempurna pada kita. Dua kali Nabi tinggal sempurna. Agama yang sempurna. Cara usaha agama yang sempurna. Agama sempurna makna kehidupan yang sempurna. Di Madinah tu dah.
Waraditu lakumul Islam dina. Akmaltu lakum dinakum. Itu sepenuh. Cara yang sepenuh mana? Cara usah agama jok Nabi iklan nubuat. Perakak ke Nabi. Hak Nabi jumpa dengan manusia. Rumah ke rumah, lorong ke lorong, pitu ke pitu, orang ke orang. Dengan tak ada pandai, tak pandai letih. Tak kesel dengan orang kata, ni jizbah. Jiwa dan perasaan. Jauh daripada situ, sehingga sampai di Madinah. Fatah Mekah. Tahun yang ke-8. Hijrah duduk 8 tahun. Klik pada Mekah pula. Fatah Mekah. Waktu komplit dalam mukamal. Itulah cara. Semua gerak-gerik Nabi itu cara usul agama. Sebab tu hari ini kita nak kepada kesempurnaan agama. Allah pun nak sebenar. Allah tak say. Udukhulu fisil mikafah. Suruh masuk. Mana masuk kuat? Masuk sepenuh. Kalau kita banding naik kereta api. Naik-naik pun habis. Dia naik kaki palau duduk luar. Belagu dengan getok kereta api. Duduk dalam kereta api. Kalau tangan tu baik. Tak selamat. Mana masuk dalam Islam. Sebab tu hari ni nak wik. Diri kita. Mukammal kamil. Dalam Islam kena usaha melalui usaha yang sempurna sebab agama telah sempurna masuk wujud dalam kehidupan sahabat melalui usaha yang sempurna. Hari ini Nabi tinggal kita sebenarnya dah 1442 deh Hijriah. 1000 tahun dulu telah sempurna. Tapi zaman kita ni apabila tinggal cara usaha yang sempurna maka agama tu baik tak sempurna. Ada dari segi ibadah, kurang dari segi muamalah, jaga muamalah, jatuh dari segi muasyarah, jaga muasyarah, muamalah, punah dari segi akhlak. Sebab tu tertib dalam usul agama ni. Cara dia, tak boleh tinggal. Untuk nak tumbuh yang sepenuh, kena usul cara yang sepenuh. Tertib ni satu sunnatullah. Allah Ta'ala suka tertib. Tengok Allah Ta'ala buat dunia dengan tertib. Allah Ta'ala kuasa buat dengan tak tupai, tak guna siapa-siapa dengan sekaligus. Buat sehari boleh, tapi Allah royak buat sehari. Allah Ta'ala tak guna-guna Nabi pun tak apa. Hatta orang manusia duduk di agama belakang. Tapi Allah Ta'ala buat, kena usul. Hatta Nabi mari wui seni tak apa. Ya Allah Ta'ala buat di zaman Nabi Sulaiman seni. Kayu. Tapi kebanyakan Nabi susah. Oh ya, ada sunnatullah. Ta'limi umat. Mengajar pada umat atau agama. Mari dengan usul. Dengan tertib. Dengan susah payah. Dengan pengerben. Ini tertib. Sebab tu yang mana Nabi telah buat garis sel dalam usul agama ni. Kita tak boleh tinggal. Hari ini maksud kita ni nak sepenuhkan agama. Di mana kita duduk bicara setahun sekali. Hijrah ni. Hari yang sepenuh. Sepenuh Islam, sepenuh agama. Tahun baru. Kita nak sepenuh, nak fikir, nak usah macam mana. Agama yang Nabi tinggal kita tu sepenuh, nak sepenuh lagi hidup kita. Bahkan setiap lapisan umat. Ala gulungnya pemuda. Lagi gulungnya wanita, gulungnya orang tua, gulungnya pemimpin, rakyat. Mana agama masuk setiap lapisan manusia. Sebab janji Allah, kejayaan setiap lapisan manusia hanya sonyo dalam agama yang sempurna. Ingat, kamil, akmal, Allah janji. Nak dapat agama akmal, mukammal, kena usaha yang mukammal. Sebab itu kita tak boleh tinggal. Usaha Nabi ni, walaupun kita dah 1400 tahun. Tapi kita nak pada sepenuh, kita kena hundur klik. Hundur klik pada zaman. Hundur cara. Dia tak boleh lari cara-cara. Kalau kita tinggal cara. Maka natijah dia tu tak 100%. Dari sebab. Semua buat cara buat rumah ni. Dia ada cara kan. Dia buat tomo lu asah lah. Bangunan masjid ni. Bangunan kita ni. Kalau kita nampak ni.
dinding pelabung. Tapi hok mula-mula sekali dia tak nampak tengok no dalam asas dia. Asas bagi bangun ni adalah jarum, tomo, poi panggil kang. Kang duk bawah. Kau tinggi bangun ni, kau dalam, kau berat, kau kukuh, kau banyak pengerben ni. Untuk nak rongrap, untuk nak sambut bangun ni. Lebih-lebih lagi kita nak sambutkan perintah Allah. Untuk nak terima hukum hakam. Hukum Allah ni memang hebat. Nak terimakan perintah Allah. Nak pikulkan cara Nabi. Ia kena ada asas dalam agama kita. Sebab tu Nabi tupu asas dulu. Hari ni kita comel. Kita bina perabung dulu. Bina dinding dulu. Ia tak lekat tu. Kalau kita tak buatkan. Tomo jarum tak ada. Ambil dinding perakok-perakok. Tok-tok bangun ni. Eh tak ada. Tak ada bangun sampai dua lapis. Ada tok perabung. Mari dia angin terbalik. Sebab tak ada asas dia. Eh, hari ini cara yang mana kita kena aktibat. Pelajari taklimi umat dalam hijrah. Jauh daripada lahir. Dari hijrah setiap kali. Ataupun Mekah, Makkatul Mukarramah. Kepada Madinatul Munawwarah tu. Munawwarah tu. Itu pelajari. Itu taklimi umat. Nabi hajar halusi. Dengan perintah Allah juga. Dengan kekuatan tenaga. Dengan bijaksana. Dengan siddiq, dengan amanah, dengan tabligh, dengan fatanah. Itu agama mukammal. Apa nak kecek ni? Hari ni kita nak pada sepenuh air. Hari ni orang minat pada agama Melaka, Masya Allah. Saya duduk jalan dalam wilayah kita, tiga wilayah. Siapa siapa orang minat? Wairu minat, Utino minat. Dah kita jangan minat saja dengan agama ni. Dia panggil, kita ni orang ahli sunnah wal jamaah. Nah, semua ni kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli dalam as-sunnah wal jamaah ni. Apa orang panggil ahli dia? Orang yang ikut setiap gerai. Orang kerja ni mana orang kerja dalam kerja ahli sunnah wal jamaah. Kita banding mudah-mudah sepengah ahli bola. Ahli bola dengan peminat bola tak sama. Kalau kita tengok pergi di padel ni. Tak rasa pergi buat padel tengok. Kedengok dia duduk badu. Duduk tengok kok apa. Ahli bola ni duduk di padel. Tapi peminat bola ni duduk luar. Ha. Duduk sorok, duduk menuik je. Duduk sisi tangan baju, duduk lopak luar tu bukan ahli bola, peminat bola. Ahli bola duduk lepada tu. Kalau di dunia ni, siapa dia lah ni tak kenal. Dia tak ada kenal bola, tak minat lah. Katakanlah Ronaldo ke, Gapo ke, siapa dia tak tahu lah. Tu ahli bola. Duduk lepada. Pakai cuk dia, bostak. Seluar baju, uniform dia siap. Duduk sepak bola kiri kanan unggah atas bawah ahli bola. Duduk luar ni duduk sorok yo tu peminat bola. Dah baca lah kau. Hok ni tim ni nak lawan dengan tim ni, hok ni lawan dengan tim ni. Ah, hok ni minat gapo ni dia ni sedak di segi kongna, hok ni konglang tu peminat ayo ni. Agama ni jangan jadi peminat, nak panggil ahli. Hak sekadar nampak dia sokong belaka. Abu Talib sokong Nabi buat kerja agama. Orang nak buat nyanyi tak boleh. Terima pula tu satu patut oleh hati. Benar kata anak saudara aku. Benar kerja anak saudara aku. Tapi dia tak buat. Sebab tu deh. Hari ni kita semua Masya Allah. Dah tak lawin nampak suasana minat agama. Minat dengan agama. Minat. Pembelajar agama. Tapi amal agama, usaha agama. Apa yang Nabi tinggal pada kita, kita kena usaha hari ini. Mana usaha atas keimanan, usaha atas keyakinan. Ini asas.
Setiap orang kena usaha. Kalau tak usaha, duduk oleh keluarga Nabi pun tak dapat hasil. Pulap natijah dia. Tarikh sejarah oleh Quran. Keluarga Nabi Nuh, isteri tak usaha, anak tak usaha. Keluarga Nabi Lut, isteri tak usaha. Walaupun keluarga Nabi, darah Nabi, anak Nabi tak masuk dalam medan. Medan usaha Nabi dia usaha. Maka dia binasa. Sebab tu hari ni biasa kita 1400 tahun ni kita jauh daripada usaha. Sebab tu kita kena halusi. Hari ni kena buat dengan mesyuarat. Buat dengan mesyuarat, tak boleh buat sore. Nabi mesyuarat walaupun Nabi bijak otak dia, wahyu Jibril ada, buat mesyuarat dengan sahabat. Lek keluarga mesyuarat dengan isteri. Tak boleh tinggal mesyuarat. Mesyuarat ni otak, tak boleh kerja agama. Kalau buat kerja agama, tak ada mesyuarat ni. Salah-salah kata, tak ada otak. Berat sikit kalau kena tak ada otak. Ada otak ni orang panggil orang. Ada otak tak ada akal dah. Ada otak dah belakang. Orang tak ada otak. Buat dengan tak ada kira-kira. So nak buat-buat. Orang gila. Hanyu. Tak tahu kat mana. Tu Nabi hajar. Walaupun 99 akal. Nabi mesyuarat dengan isteri. Nabi mesyuarat dengan sahabat. Mesyuarat dengan orang Madinah. Nak buat satu-satu perkara. Kadang-kadang habis manusia nak bersyarat dengan Jibril, Nabi bersyarat. Seperti mana putus saya mati Nabi, Nabi bersyarat dengan Jibril. Tak berani nak putus, nak mati ke nak hidup. Hari ini juga dah kita asah Nabi tinggal pada kita ni. Asah agama. Sebab ibtidah dalam Islam, Nabi usah tahimi. Bahkan Allah Ta'ala juga perintah kena usah imeh. Okay, beriman dah pun kena usaha iman. Sebab iman ni ada naik turun. Imam Bukhari kata al-iman yazid wa yanqus. Ada naik turun. Atu kena bela. Kalau tukar turun, boleh panggil lemah. Dia lemah iman, lemahlah bangun ni, lemah asas. Kang tu tak gerau. Okey, buat si 3 hung ya buat sahung ke. Bangun ni besar ni. Pergi buat ikat besi mudah-mudah kata tak besi, tak mula. Tak terang. Deruk, utuh terbalik. Begitulah agama. Kita ada naik turun. Hak takut lagi akhir zaman. Nabi kata umatku pagi-pagi berime, petai kufur dengan tak habar. Banyak sekali. Kufur dengan kecepe. Kufur dengan amale. Bagi kufur nikmat banyak nak. Dia kufur kelima tu payah juga. Dengan perbuat tekak dia. Tapi kufur nikmat. Tak syukur tu panggil kufur. Tak syukur atas kebaikan. Tak terima kasih. Allah Ta'ala bagi. Tak berasa mujur. Kufur nikmat. Allah Ta'ala bagi kesihatan. Tak guna kesihatan untuk perhamba diri. Untuk ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala bagi kemudahan. Kesenengnya di segi mal. Tak bantu agama. Bahkan Rasulullah hajar belakang. Guna diri dia. Kekuatan tenaga untuk agama. Harta guna untuk agama. Masa siapa tak ada nak rehat untuk agama. Hari ini Allah Ta'ala beri masa kita. Beri masa pada kita. Untuk apa? Allah bersumpah dengan masa. Sebab masa ni lah nak bawa manusia. Selamat. Jaya ataupun tak jaya. Demi masa, manusia duduk dalam keadaan rugi. Kalau guna tak masa tak pandai. Nak selamat daripada rugi, Allah sebut 4 golongan orang. Okay? 4 golongan, 4 sifat duduk dalam tu. Allazina amanu. Kena beriman dulu. Mana? Usah iman. Dalam masa kita ni, guna we kena. Jaga iman, bela iman, proses iman. Majlis iman, kecek iman, muzakarah iman. Sebab ini penting asah. Mula-mula Allah sebut. Allazina amanu. Mahamlah daripada manusia rugi. Cabut daripada rugi. Tapi tak sepenuh lagi rugi dia ni. Tak selamat lagi ni. Kalau tak ada lagi. Allah sebut lagi. Wa amilus solihat. Kena buat amalan soleh. Masa kita ni kena duduk dengan amalan. Amalan kita tak sampai kemocok kesolehan. Kalau tak betul cara Nabi.
La ilaha illallah kelima iman. Muhammad Rasulullah cara amal. Sentang iman. Orang berimeh kena buat amalnya cara Nabi. Baru sahabat kemocok. Kalau kita buat tak cara Nabi, tak sahabat kemocok. Su'iyot. Amalnya solihah. Wa amilu solihah. Wa amalnya dah. Berimeh dah. Tak cukup lagi. Wow, seka lagi. Wa tawassaw bilhaq. Kena berpesih. Ini umat akhir zaman. Ini hijau agama. Ini yang Nabi tinggal kita. Kena berpesih. Kena royah. Kalau kita nak royak ke apa, kita tak kerti. Awal tadi saya sebut dah. Nabi kata, apa kerja aku, kerja. Hari pertama ni Abu Bakar tanya, tak ngaji, tak kerti ke apa. Hanya kerti kelima ya. Apa aku buat? Itulah hari pertama Abu Bakar sebar kelima. Hari pertama, ucap kelima hari, selalu dah. Ni okay. Dua hari sembilan ke. Okay. Satu tugas. Hari ni berpesih. Ibu bapa berpesih kepada anak. Suami berpesan pada isteri. Pemimpin berpesan pada rakyat. Umat kena berpesan pada umat. Faham tu? Apabila benda hak memang ya. Akhir zaman ni jauh dengan Nabi. Biasa pemimpin tak sama. Kita nak tegak benda hak. Dia ada letengi, ada uji. Susah. Macam-macam. Letih penat. Kena bakar diri. Diri kita bakar masa. Masa kita sibuk. Nak bakar harta. Harta kita tak ada. Saya nak takut habis. Allah sebut lagi sekali. Wa tawassaw bis-sabr. Nak sabar? Sabar atas perintah Allah. Sabar tu atas tegak, nak tegakkan kebenaran. Ha, saya ayat awal ni, kita kena buat ni. Kalau kita buat dengan fikir kita sore diri, jadi nak pergi kadang-kadang pergi dengan nafsu. Kadang-kadang lemah. Dia musyarah, dia ada jemaah. Hak ni lemah, hak ni kuat. Hak Nabi betul sahabat. Buat kumpul lah jemaah. Pergi di Madinah. Duduk Mekah tu. Jemaah dah. Sekali. Pergi di Madinah. Betul jemaah pula. Sebab tu dalam Al-Quran. Allah sebut gulungi. Orang. Mana gulungi manusia. Hak tu heredol. Ada tiga gulungi Al-Quran. Wassabiqun al-awwalun. Minal muhajirin wal ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُضُعَانِ. Tuhan reda pada mereka ini. Mereka ini reda kepada Allah. Siapa dia mula-mula? Awalun minal muhajirin. Orang muhajirin ni orang Mekah. Hak sekali dengan Nabi tu lah. Berkata muhajirin. Lalu ni banyak saya duduk pergi. Sejik apa ni? Sini sejik muhajirin. Sejik ansar. Tu kita tahu. Muhajirin hak sungguh masa Nabi. Awalu minal muhajirin wa wal ansar. Ansar sampai orang Madinah. Nusrat hak terima hak sambut Nabi. Atau satu lagi wallazina tabauhum. Dan orang-orang yang ittiba dua golongan ini. Makna muhajirin 1000 tahun lebih juga. Ansar 1000 tahun lepas dah. Tinggal kita makna ribu tahun laku dah dua-dua ni. Tak ada dah. Ada soh lagi. Waktu heran dah. Okay, zaman. Walladhi natawam. Atibak. Ha ni. Hari ni kena atibak. Ahli sungguh. Tuk yang kau. Setiap jijak laku. Setiap gok-geri tak keluar daripada cara hidup Nabi. Buat ke apa tak apa. Sebab dalam tertib hidup dunia ni, kita hidup dia panggil. Ada pacai. Kita kena makan, kita kena pakar, kita kena duduk, kita kena kerja, kita kena bersaing. Semua tu ada cara hidup. Itu orang yang telah jaya. Orang yang terhadap, orang Mekah, orang Madinah. Setiap gori tak keluar daripada cara hidup Nabi. Eh. Buat amalai soleh, amalai betul jangan Nabi. Berimeh, dia usah imeh. Dia belah imeh, dia jaga imeh. Buat amal, setiap hari tanya Nabi. Lepas tu tekun dan sabar. Apa nak jadi? Syarat, tanya Rasulullah. Apa yang berlaku? Rasulullah tarik segera sabar.
maksud agama duduk depan. Sebab tu hari ni wallazi nattabahu. Kita tinggal siapa sekarang ni kita duduk legulung yang aktibat jalanlah. Aktibat tak aktibat tu tak kita. Tapi jalan ni Allah buka pada umat ni siapa ke mak? Tahun ni 1442. Bila nak kiamat ilmu Allah. Alamat kiamat Nabi royak, tapi hari kiamat Nabi tak royak. Tak ada siapa tahu, Allah yang tahu. Tapi alamat berapa 200 alamat dalam hadis. Hari ini semua ada. Kalau Nabi kecek 1000 tahun dulu, hari ini alamat ada. Alamat-alamat kata nak kiamat sekian-sekian berlaku. Makna jalan duduk dengan kita lagi lah ni. Jalan itu redha. Maksud kita hari ini supaya dapat redha Allah. Duk buat ceramah, duk mengajar, duk usah baik dah kita duk usah hari ni. Tu cara. Cara nak win, nak win, nak win, nak win. Sedar, sedar. Sedar pada maksud hak Nabi tinggal. Ni hijrah. Bulan depan pula. Maulid. Hari beranak Nabi. Beranak Nabi Allah Ta'ala hantar Nabi nak buat gapo. Tujuan gapo mari ke alam dunia. Apa yang berlaku atas diri Nabi. Hari ini kita kena ingat diri kita. Kena rojak kelik pada zaman. Kena hundur kelik. Ini ahli sunnah wal jamaah. Bukan kau dah minat dah. Hari ini, alhamdulillah lah. Satu minat tu mula-mula nak jadi. Ya minat dulu. Minat tu ya belajar. Kita kena belajar. Kita kena hijau. Kita kena amal. Kita kena sobat. Kita kena menyapa. Gapo orang aktibat ni? Ada riwayat tafsir. Orang aktibat dua gulung ini. Walladzina taba'un bi ihsani radiyallahu anhum. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Saya masa duk mengaji pondok. Masa umur 18-19. Tok guru saya duk baca tafsir semua. Aktibat bi ihsan. Mana tanda dia? Nak cek kata hari ni kita ni nak pergi masuk dalam orang aktibat. Orang Mekah kita tahulah Mekah tu. Awalu minal muhajirin wal ansar. Tahu orang Mekah hijrah dengan Nabi. Gapo sifat-sifat dia? Ulama tafsir lima. Lima sifat nak masuk lu wallazina tabu'u bi ihsan. Barulah akhir tu masuk laka radhiyallahu anhum warḍa'a. Tak belakang tu. Tu redha mereka kena redha lah. Mereka redha pada Allah. Tapi ittiba' ni. Hari ni semua kata ittiba' ahli sunnah wal jamaah ittiba'. Kita ikut belaka, kita turut belaka. Kita turut gapo? Kadang-kadang kita turut kita cok. Kadang-kadang tak sepenuh, kena wis sepenuh. Tak cok kena pilih wis cok sunnah Nabi ni. Ni jale radhiyallahu anhum. Apa dia ulama tulis? Pertama sekali luzumul jamaah. Nabi tak tinggal jemaah. Hak niat saya ayat tak lewat sore ni. Jemaah-jemaah ni kena kecek kira, kena mesyuarat buat apa. Luzumul jamaah. Lazim tetap dengan jemaah. Orang Mekah, orang Madinah tak tinggal. Nabi hajar duk berjemaah. Yang kedua, imaratul masajid. Ini sifat orang aktibat. Tak boleh tinggal masjid. Hari ini kita nak menghidupkan masjid-masjid. Jadi tempat sujud sungguh, tempat berhamba diri, tempat kalau di zaman Rasulullah, kalau masjid ni. Dia panggil sun, pusat agama. Belajar agama duduk situ, sambut tetamu duduk situ, segala-gala duduk di masjid, tempat proses. Bukan semaya lima waktu saja. Kita pergi atas semaya, masjid, tempat sujud, tempat maya. Tak. Tempat ibadat. Gapa saja jadi ibadat. Pusat agama. Kalau nak banding kat universiti duduk situ, college duduk situ. Di zaman Nabi dah dia buat hasil ilmu agama, buat proses ke apa. Kadang-kadang orang sakit lah, dia pergi buat klik. Rupa abang pun duduk situ. Pak sambut tetamu pun duduk situ. Ahli sufah. Orang yang susah-susah, mari duduk. Tapi Nabi hajar je cara duduk. Kena belajar cara duduk. Jangan menyusah orang, jangan minta orang. Ahli sufah ni
Tak tetap orang, ada 80 orang nak lepas 100. Sebab ada bo boleh kerja molek senang boleh keluarga, ah harta kelik jaga. Bukan tempat duduk masjid. Proses orang ni, imaratul masjid. Makmur imarah hidup. Hidupkan amalan masjid. Orang Mekah ke Madinah, duduk Mekah dia jaga dah, dia mau tak hidup. Orang Mekah hamba Nabi pergi Madinah, Nabi pocok asah masjid. Baitullah tu Nabi duduk kerja, duduk usaha nak bawa orang pada sujud, bawa orang pada beriman yakin pada Allah. Tapi dengan ganggu-ganggu dengan perintah Allah, tu Allah perintah. Nabi menangis tinggal Mekah. Lah dia mau tak faham, khandak-khandak. Tak apa. Bukan lari. Bukan cabut diri dulu. Untuk nak kemahkan. Untuk nak buat satu jemaah yang tekun, yang yakin dengan Allah, yang sabar, yang berimeh, amalai kemah. Ha, 8 tahun di Madinah, fatah lagi pula. Lepas masa 21 tahun, fatah Mekah. Mana 13 di Mekah, 8 Madinah, kelik mari fatah. Tapi Nabi buat apa maksud saya nak kecek? Buat masjid. Hidup amalan masjid. Imaratul masjid. Yang ketiga, Rasulullah hajar sahabat-sahabat. Baca Quran. Ammar juga dengar Quran. Tilawatul Quran. Belajar Quran. Di masjid Halkah Tajwi. Halkah Al-Quran. Rumah-rumah sahabat ada baca Al-Quran. Yang keempat, iktibar sunnah. Setiap gerak-gerik yang saya banyak awal, setiap gerak-gerik tak keluar daripada cara hidup Nabi. Semua nak buat apa? Tak orang Madinah. Latih orang yang jadi ketua duduk di sini. Cara Nabi macam mana? Dia ada di rumah orang Madinah ni, orang cocok aneh. Cara cocok aneh, cara Nabi. Jangan lalai dengan hukum Allah. Jangan buat main-main. Mana? Iktibar sunnah. Yang kelima, orang Mekah, orang Madinah, yang ada belakangnya, sifat gerbang dengan agama. Juhdun Nabi. Khuruj fi sabilillah. We masuk dengan agama belaka. Setia belaka. Puak ni, ni agama maju bagi kita. Nak we timu wa raditu lakumul Islam Madinah. Nak we timu radiyallahu anhum wa radu'an. Demo ni dengan agama labbaik ya Rasulullah. Sebab tu hari ni, deh. Ya puca main mana? Puca kita tinggal tertib. Asah mula-mula. Dia lemah ime. Dia naik star gapo-gapo. Kita kata lemah amalan. Hai bukan lemah amalan. Lemah ime. Amalan gatung dengan ime. Dia lemah ime, dia lemah amalan. Dia lemah amalan, nizam dunia punah. Allah Ta'ala ikat nizam dengan amalai orang berimai. Orang tak berimai tak kira. Sebab hadis Nabi kata, dunia sejenal mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara. Penjara tu kot keng. Duk oleh undek-undek. Kalau orang duk oleh tu tak turut undek-undek, rusaklah nizam penjara tu. Kalau turut belakang senang duk. Dia jadi susah, dia jadi haru-haru. Dia tertik jadi rusak. Nizam penjara itu. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Orang beriman kena duduk atas dasar perintah Allah cara Nabi. Itu orang beriman. Tapi apabila orang beriman ni iman lemah, dia nak bawa amalan tak boleh masuk. Dia lemah amalan, kawal lemah weh lah ni. Usuk atas iman tak sah. Lemahnya amalan tak gerak weh kita ni. Eh doa untuk kawal kata. Doa satu asbab. Nabi buat serta doa. Doa lepas tu buat, lepas tu doa. Mula tu doa dengan Allah, kerja, buat, usaha. Lepas tu doa pula minta dengan Allah. Semua daripada Allah. Kita kena usaha dan ikhtiar. Nah tu sahabat ada sifat tu. Hari ni Allah buka jalan pada saya dan kita semua ni. Ibu-ibu apa-apa, muslimin-muslimat. Tawagura ni, tarpe nak dek-dek tak tahu. Mati tak pilih orang. Okay? Tak pilih umur. Mati mengikut ajal. Nak deg dah habis kita umur haram. Saya pun duk rasa. Sebab duk rasa macam eh. Duk bimbang fikir umur Nabi 93. Ke zaman ni lebih kurang tu. Bain nasi tin wasabain. Bila ni 40 dah.
Kalau dia dengan umur Nabi tu, asal dia lagi 20 tahun. Kalau tak ada, Hasan Hussein mati muda. Dia mati budak sahabat. 17, 18, 15. Tak balik. Jadi rasa tak sedap, sakit dada, nak nyawa tak sedap mana. Kadang diri tak lekat, hanyut nak rebah. Tapi alamak mari banyak perkara dah ni. Hari ni kita kena buat siap pay saudara. Buat siap pay. Usul atas email. Hari ni email yang penting sangat. Kita buat apa hari ni, Masya Allah. Orang minat dengan agama, ada majlis agama, mengajak agama. Tapi berapa perkara ke agama-agama tu wujud lagi hidup pay? Perintah Allah cara Nabi wujud lagi hidup pay kita dan seluruh umat. Sebab tugas kita. Tak selamat daripada rugi. Kita ni rugi kalau kita tak beriman. Kita beriman dah. Kalau tak buat amal, rugi. Allah kata rugi. Yang mula-mula sekali orang tak beriman tu rugi. Innal insana lafi khusr. Nah, masa dunia 70 tahun, nak umat Nabi kita hidup celak mata, mari tah dunia, Allah kata rugi dah. Innal insan, sebut atau jadi manusia lah, kaya, lebek, gapo pun, rugi, khusra. Tapi Allah sekat sikit ya, illa istisna becik. Ha, fuak tak rugi. Alladzina illa alladzina amanu. Ha, pada ini. Buah tak ada bil iman ni, rugi dan rugi dan rugi. Kaya pun rugi, kedebay pun rugi. Hak tak rugi, alladzina amanu. Ha, kita masuk rasa. Tak ada sepak, tapi tak ikut. Wa aminu salihah. Wa amal tadi. Gapa amal? Tak keluar daripada cara hidup Nabi. Tak panggil amal soleh. Hari ini banyak mana masyarakat. Banyak anak zaman kita. Amal ikut cara, ikut kita. Lepas tu, kita amal nak berpesan. Ini nak pada berpesan. Sahabat lebaik. Sahabat-sahabat. Para sahabat kata, lebaik ke ya Rasulullah. Ya. Diri aku, supaya dengan anak-anak. Ini jizbah sahabat. Anak-anak tahu anak-anak. Cah. Nak lacar kok anak. Lacar kok tahya naik. Lacar pay lagi. Lacar kok naik lagi. Itu anak-anak. Diri sahabat, labbaik ya Rasulullah. Ikut suruh, tetap benda hak. Ni agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa kita. Ni ma'al hijrah kita dah ingat. Pengorbanan yang ada para sahabat. Ba'ama menyapa dan sabar. Setiap orang ni ada ujian. Banyak kita tak nak sabar dah mana. Oh. Teh sangat ni ngak anak pun, ngak keluarga, ngak isteri. Ni masalah kita lah keluarga ya. Hai, Nabi pun bertepung dengan keluarga. Nabi Nuh AS sobat tak orang mana? Dengan anak tak turut, dengan isteri tak turut. Tapi tetap Nabi Nuh jaya. Nabi kita SAW sobat. Orang cerah anak depan orang ramah lah kedah. Muka tak orang mana perasaan. Aku cerah anak. Orang godai, orang tanggung dengan najis, orang buat macam-macam sobat. Ni nak dapat selamat daripada kerugi ya. Ha, ni tempat uji. Dunia ni darul imtihan. Allah Ta'ala uji saja. Sebab tu hari ni kita perakkan umat. Gapa masa Allah besar. Ime. Ala iman yazid wa yankus. Tak apa hari. Lemah kita boleh tak jaga. Mati bawa ime besar zarah pun. Ada lah. Allah Ta'ala nak beli ime besar zarah. Sebesar-besar. Mana syurga untuk dia 10 kali dunia. Itu besar zarah. Pung tuli, kita tak nampak tengok. Ime, dia panggil, Kuham Sattah, keyakin ni, ada Allah. Tapi dalam ya, amalan ni, mengikut amalan, dia kuat, ya, hebat sikit. Boleh buat berlaku perintah Allah, cara Nabi, boleh sobat, boleh apa. Ya pucah, mari daripada ime tu nak sobat tak boleh. Dia ime rusak, punah akhlak. Ime rusak, amalan jatuh, nak sobat tak boleh, punah akhlak. Dia punah akhlak, dia punah bih. Ya pucah ime. Hak ni lah kalau kita kaji baik-baik. Ya ayyuhallazina amanu. Amin. Hak sepenuh sungguh, hak jaya sungguh, hak siapa matlamat sungguh. No. Radhiyallahu anhum wa rudu'an. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Habis hari ni kita dah ingat sama sekali. Hijrah lah, gapa lah, kerja Nabi lah. Duk bicik, duk musyawarah, hak tu lah. Nak pergi kita aktibak, nak pergi kita klik semula. Dia pilih jalan lah. Ulama kata ni. So kita ikhtiar usul. Pilih jalan. Jalan dapat. Mardatillah. Dapat jamin ni Allah. Hari ni pucuk. Kesimpulan pucuk kita lemah iman. Dia lemah iman. Lemah amal.
lemah pasal tanggungjawab, pasal kata tak apa. Masjid tak apalah. Orang-orang dunia lah ni. Hai, tu kecek dengan lemah. Bila bagi pemimpin, dia pemimpin lemah, dia buat mudah-mudah lah apa. Dia tarik rakyat dia lemah. Rakyat nak-nak jadi kuat tak boleh, duk selekat di pemimpin. Dan ibu bapa lemah, lemah pakai anak. Anak pun tak ada biar keratun dia. Muka ibu bapa tu tak apalah. Anak kita taruh ni pun tak apa. Tak boleh, sahabat tak boleh ada. Sahabat tak boleh tengok kehidupan tak lain lagi daripada cara Nabi. Tu imej kamil. Tuhan Allah Rasul tiru tu. Aminu kama amanan nas. Berimejlah kamu seperti mana manusia tu. Ulama kita sahabat tu. Kau tak boleh tengok anak dia. Bukan ni anak aku tak boleh duduk di sini ni. Anak aku mati. Tak apa. Kau agama hidup. Kau itu heredo. Kau Tuhan kamil. Mukamal. Akmal. Nabi jaga umat ni. Kau kata keluarga berlaku tak nak makan. Tak apa. Sahabat-sahabat pula rongrap terima kan risalah Nabi. Terima kerja dan tugas. Sahabat kata apa? Aku tak uka cara gerak-gerik Nabi. Masa Nabi hatta jemaah Usamah di pada satu tempat. Apabila Nabi meninggal, jadi haru-haru oleh Madinah, jadi haru-haru. Celamut orang panggil berapa ni? Nak tang setik tak boleh lah Nabi. Imamul Anbiya, semua sahabat ni kasih Nabi. Kalau tak boleh tengok muka, maka tak lalu. Hari tu Nabi meninggal. Hai. Siap. Kampung kita ni punah ni. Punah tibih dia orang ni. Jadi, habis ramak, habis ramak. Mesyuarat kata panggil kelik lah. Ha? Jemaah-jemaah hodok kot sepadai-sepadai. Hodok usah kot mana zaman, kot mana nak panggil kelik. Bahaya tempat kita lah ni. Punah mana pemimpin Nabi kita Rasulullah meninggal. Mungkin ada serai mari keluarga Nabi lah mana. Pakat jaga Madinah. Abu Bakar kata apa? Aku tak akan buat. Hak Nabi tak buat. Jemaah yang Rasulullah hatta dengan tangis diri. Tegih. Selagi tak hasil maksud tujuan hak Nabi nak. Aku tak berani panggil kelik. Walaupun Nabi tak ada. Aku rela hari jizbah ni iman. Nak jagakan amat agamu. Nak jaga ke amal eh. Nak jagakan umat. Nak royak atau cara Nabi yang ada pada sahabat. Tak keluar. Tak setiap gori. Tak khilah. Nak jadi ke apa jadi. Buat kata ke apa. Kalau anak Nabi mati, tak ada orang bercara jenazah. Hari tu lepas mu'ah, wih. Hak Nabi betul hatari pun habis. Hari ni Madinah tak ada orang jaga. Ada riwayat 3 hari tak ada orang azan. Orang jatuh tak ada. Hatta habis. Itu nak jagakan keselamatan. Nak jagakan agama lebih lagi. Keselamatan di Madinah pula. Nuh, untuk agama hidup. Buat kata kalau orang mari, anak Nabi mati. Siapa kata tak ada bercara mayat. Aku sanggup tengok. Tapi aku tak sanggup tengok uka cara Nabi. Agama ada depan. Tuku kuat te iman. Kamin. Aminu kama amanan nas. Hari ni setara muslimin muslimat. Ucocik diri kita. Malah kita main mana. Email lemah. Malah nak ngaji. Malah nak buat amal. Malah nak belajar. Ya pergi belakang. Lepas tu ada gapo sikit. Mudah murih kok urih. Bongoh. Tak sobat. Email belakang tu. Dia tak sabar nak bahah, nak balah, akhlak punah. Punah imej, punah akhlak. Dia nak beki akhlak, beki imej. Beki amalai, beki imej. Beki kasih saya, beki imej. Ni ya ayyuhallazina amanu aminu. Sebab tu hijrah saya kata. Kita cik, kita dah hidup lagi ni. Kita dah hidup lagi, kita dah sehat lagi. Syukur atas nikmat Tuhan bagi kita. Jangan kufur nikmat. Kesihatan, gunalah. Ni orang muda-muda ni syabab orang muda-muda semua tu gunalah kebolehan. Lah ni saya suka ni minat tu ada. Jizbah orang muda-muda. Ni jaga imej sikit. Suasana lah ni suasana fitnah macam uji je. Kita duduk dalam suasana saya duduk ayat semua kalau orang duduk dalam suasana maksiat tapi dia boleh jaga imej dia. Orang ni hebat. Orang ni dai, orang ni wali di sisi Allah. Dia tak sama dengan orang duduk bukit, zikir Allah, 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 Allah.
tak sayang dengan orang, tak padu dengan orang. Memang dia molek comel, dia selamat. Sebab Nabi kata kalau mu tak sepadu dengan orang lagi, duduk leh hutan. Duduk depan orang nak kira kena kira kau orang. Duduk leh sangkung nak tanggungjawab. Ha ni orang hok duduk kita zaman sekarang zaman maju, duduk leh kemaju we, bawa kemaju we, we umat kena agama. Duduk dengan ungkon mana, ungkon tu jadi asbab orang kena agama. Duduk leh ungkon ratban kita jadi nayuk. Nayuk gunolah. Nayuk kamu tu we faedah untuk masyarakat. Jadi tok nebel, tak menang tok nebel guno we orang kampung faedah sebab orang dengar pemimpin. Kita ikut demo, aku jadi tak ibadah. Ikut demo lah anak demo. Hai, hai, hai. Punam. Kita ibu bapa, saya ayah, saya suami. Suami ada power dengan isteri. Hukumlah, royak lah. Dengan hikmat kasih saya pada isteri agama. Royak ke anak cara agama. Pemimpin jauh daripada tak ibadah untuk menen ayah. Oboto, soso, sowo. Oboco. Gapo jadi? Kita guna kebolehan kita. Hai, guna untuk umat. Jaga imej suasana sekarang. Mulia Allah Ta'ala tak dalam tugas-tugas kita mulia berlaku. Lebih lagi orang jadi punam, orang jadi pemimpin. Sengaja Allah nak pilih dia jadi pemimpin pula akhirat. Sifat orang ni tak suka lah. Allah Ta'ala beri kebolehan. Orang ni Allah Ta'ala latih tu. Sifat pemimpin. Allah Ta'ala pilih dia jadi pemimpin. Kalau guna kena pada tempat, jaga imej, bela imej, jaga amalan, sunnah Nabi, perintah Allah. Orang ni pemimpin pula di akhirat. Ada riwayat nak umat Nabi boleh duduk sekali dengan Nabi. Khisi Nabi. Bukan Nabi, tapi khisi Nabi. Orang turut belakang supaya Nabi. Bani Israel, Nabi Bani Israel. Tak ada orang turut. Sebab buat dia nu bunuh Nabi. Tapi umat akhir zaman duduk tak kursi supaya Nabi. Tak ada boleh kata ambiak. Tapi kursi sama. Ya. Orang turut belakang ribu-ribu. Turut masuk segar. Siapa ni? Punam-punam yang duduk di dunia ni. Ya guna. Saya tak kira siapa lah. Punam kakua. Punam kapung. Ataupun umat tak ada adik gapa. Allah tak latih dia jadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Dia pemimpin. Usulah imej. Usulah amalan wujud tumbuh oleh masyarakat. Gunalah kebolehan kamu jadi pemimpin. Guna pemimpin kamu. Kamu jadi orang kaya. Guna kekayaan kamu. Kamu jadi alim, guna ilmu kamu. Siapa saja gapo jadi anak, jadi keluarga, jadi isteri, jadi umat. Ada kelebihan atas umat. Ukhrijal linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ni kerja kita ni. Hari ni tahun baru. Barulah fikir, barulah imej. Barulah amal tekad pengerben ni. Bila lagi kita nak lak siapa bila lagi? Kau sari, kau lemah ime, kau tubik, kau lari, kau lari, kau lari. Hok ni cara ni, hok ni cara ni. Tak apalah, hok ikhtilaf cara tu tak apa, ikhtilaf ulama ramat. Jangan khilaf. Jangan selisih, jangan berpecah belah. Akhir zaman ni memang dah Nabi doa dah kata jangan wikilah, jangan ikhtilah. Allah tak terima doa ni. Semua timbul ikhtilah. Tak apa. Zaman sahabat ada ikhtilah. Ada, tapi tu heredah berlaku. Ada tak nampak. Buat gulungnya ni, gulungnya buat apa ni Aisyah. Ni buat alih, suku. Jadi ikhtilah masalah. Tapi sahabat redha. Tuhan redha. Pendapatan. Hari ini kita nak buat usaha. Duduk lek ungkol mana, lek medan mana. Dia menjadi pemimpin. Usaha tugas pemimpin. Kita jadi rakyat. Tahap rakyat kita buat apa. Kita punan tambun. Kita usaha sekadar kita tambun. Kita punan cangguat. Kita usaha lek cangguat. Kita punan krop kuah. Usahalah tugas kita. Sebab setiap tugas ni Allah Ta'ala akan tanya. Setiap tanggungjawab ni Allah Ta'ala akan tanya agar rasa. Hari ni jangan sekadar jadi ahli duduk luar pada. Jadi peminat. Hari ni peminat banyak. Kita ahli sunnah wal jamaah. Gerak sunnah Nabi. Gerak perintah Allah. Hubung silaturahim. Sebab kelima. Sebab benda hak. Jangan kasih kesih. Benda batin tu uji ye. Jangan supah benda batin. Jangan supah ke buruk ke. Sete pun tak kena duduk supah balik. Bukan kerja kita supah sete. Tu helak nak dah. Kita menatai sete ni. Ah, fitnah ni.
Yahudi ini. Kita tegak benda hak. Ja'al haq wa zahaqal batin. Apabila kita tegak atas benda hak, tegak berdiri kita benar-benar, benda tak sebenar ya habis diri. Ya tak kena duk bahas, tak kena duk kata. Mu silap, mu tak kena. Kenapa mu tak kena kata? Siapa nampak kata hak? Tegak atas benda hak je leh. Nabi tak kata kau gay. Nabi jalan benda hak yang sebenar. Apa? Apa nak katakan? Apa ya itu? Ya Yohanas. Kulu la ilaha illallah. Pak daraku la ilaha illallah. Orang dia kata. Orang dia kata duri. Orang dia kata haji. Ni hijau hak. Ni hak sungguh. Ya senyap. Kes sekali main ngaku. Benar. Orang Yahudi dia kata ke Nabi. Tak payah hutel lah macam-macam. Dia dia. Umar kata tak pacung tekak. Jangan kata ke. Bayar, bayar. Padahal bayar dah. Dia ni nak cek, dia nak tahu. Eh, kalau Nabi buat lawan, punah akhlak orang ni tak dapat hidayah. Sebab yang mari nak tengok akhlak Nabi. Aku baca lah kitab, aku sifat Nabi ke zaman sekian, 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 sekian. Ada belakang. Tapi sorry aku tak nampak. Dia maaf orang. Hari ni aku nak tahu sifat ni. Abu Bakar nak kerak-kerak Rasulullah awal mari main-main nak pacung. Bayar. Biar nak bayar tu. Orang ni peluk. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yo, aku tak ada nak kata gapo maaf pada aku ya Rasulullah. Aku baca lah kitab aku Nabi ke zaman. Akhlak mulia. Orang lain aku tengok belakang dah. Ni sifat ni. Kalau Nabi pergi buat pongoh. Hai, kena aku bayar dah tak reti eh. Umar tak salah orang menentang Nabi. Pacung dia. Tak reti mu ni. Mati dah tak ada kelima. Ataupun aku tak terima dah. Bukan Nabi ni. Nabi tulis pesan. Ni sifat Nabi. Orang berime. Apa orang berime? Orang yang kasih saya. Orang berime. Orang yang tak kecek bahawa. Orang yang berime. Orang yang tak tipu orang. Orang berime. Lidah tak sakiti orang. Orang berime. Tangan tak menyusah orang. Perbuatan tak ganggu. Kampu lekang katam. Metamai kun undut ron. Dan hari ni kita duduk tahap mana kerja ke apa. Sebarkan agama. Berdirikan benda hak. Ja'al haq. Wadhaq al-batin. Kita sapu benda batin dengan benda hak. Cerah mari gelak lagi. Tak kena dah. Mak gelak. Ish, ish. Gelak weh. Beli pelita pasal lapu. Kalau elektrik. Pah buka suwe cocok. Cerah gelak. Mati bila gelap pun marilah benda. Pasal pita pun gelap. Dia tak hidup sekali gelap kan. Sebab tu hari ni nak hembak gelap pakai emak tak pergi. Kalau kita nak bahas dengan orang nak hati nak. Eh ada dalil belakang. Kalau bahas benar. Semua benar belakang. Nabi pakai bahas. Nabi ada alasan. Bak otak cidik duk Nabi. Lepas tu Jibril lagi. Gapa lagi bahah. Nak ke mana? Mu nak gapa? Tak. Tak pakai bahah. Tak pakai otak. Tak pakai orang panggil. Apa otak ni memang ada deh. Tak bahah. Semua di tangan Allah. Buat apa yang suruh. Hak Nabi lari. Jangan buat. Nabi suruh buat. Nabi jangan berdebat dengan orang yang bodoh-bodoh pada kita. Jangan duk korek ke buruk ke orang. Pakat dia senyap. Saya baku nak. Ya. Salam. Assalamualaikum. Salaman salama. Salamu qawlam mir rabbir rahim. Ni akhlak. Ni akhir zaman yang mana. Zaman kita duduk berlaku deh. Adik-adik saya. Umat Muhammad. Muslimin muslimat. Kita perakong umat. Masa sekarang ni. Masa uji ye. Allah Ta'ala uji kita ni. Nak tekak kita. Lai syurga esok. Sabar. Baina sitin wa sabain. Hawaru barulah segala amalan eh. Segala perbuatan kita berbeza dengan tahun dululah. Sebab umur kita ni tak serupa dah. Kalau amalan tak serupa lagi gak. Duk serupa tulah gak mano. Tak ada beza. Orang beriman ni tak menekak paling kurang duk tempat tulah, paling kurang tu lemah dah. Duduk tempat tu lah hari ni dengan Umar ni. Tak tahu lepas dengan tahun ni. Hari ni kita kata rapat lah. Jok kita bila tahu kan. Tahun lalu amalan kita tahu mana? Dengan masjid. Amalan dengan orang. Duduk punya amalan penipu. Duduk penipu situ. Amalan kecil bahawa pelawak. Duduk bahawa gitu. Tukar.
Orang beriman ada perubahan tahun demi tahun. Kalau tak berubah tu lemah dah tarot tu. Sebab tu saya ayat awal tadi semua pucuk daripada lemah iman ni pusat iman. Dia iman kuat tak apa berlaku. So iman ni lah perlu pada kita buat pengerben ni. Mujahadah. Sebab tu saya dah kecek ni nak pergi masuk saya pun lemah. Sebab utuh juga banyak kargo lah. Hak pasti hak tahun lepas dah boleh buat tahun ni tak boleh buat. Sakut paut dengan duk ceramah hati. Sebenarnya saya ni masa serah pada masyarakat saya tak buat sendiri. Masa saya bab agama ni istimai. Serah pada markah, masyarakat nak pergi suruh pergi bayar mana, ceramah mana, nak pergi negeri mana, saya serah masyarakat. Tak ada pilih sendiri. Tak sudah ada nusrah. Wak dengan masyarakat ni ada pertolongan Allah. Apa boleh pergi luar negeri dengan duit 2000 kop. Kata pergi kena pergi luar negeri, nak pergi Indonesia, pergi Sri Lanka. Pergi Pakistan. InsyaAllah. Doa dengan Allah. Niat buat pasport, buat visa. Allah Ta'ala. Orang panggil Allah Ta'ala cahaya. Allah Ta'ala buat sebab aku jadi mudah. Bukan kata nusrah apa, mari tak langit pun sahabat. Mana kita jadi mudah kalau buat dengan masyarakat. Dia buat sendiri sakit kepala. Sebab tu, duk rasa kata nak serah masyarakat lah. Duk rakyat dah pada saudara semua kata. Saya ni bukan kata lari. Bukan kata tak saya terima. Rasa tak puas hati buat sendiri. Sore dia buat kerja. Rasa nak buat dengan mesyuarat. Nak latih pun ni buat mana gapo mesyuarat. Dan kita buat mesyuarat. Dari kampung kita ada mesyuarat. Dari tambun kita, dari ampa, dari cangwak, dari negeri. Mesyuarat buat gapo. Rekor sendiri ni letih. Sebab tu saya nak mula semula lah. Dari serah diri. Saya rela, saya tak ada buat gapo. Alhamdulillah lah. 12 tahun dah. Tak ada kata titik belau letih ingat sebab dunia kerja buat tak ada. Saya wakah mana serah pada masyarakat. Serah pada kerja agama ni lah. Nak suruh gimana kita cari diri. Tak ada kata minta orang dia berkata mulana duk gimana siapa dia duk wui. Baik mana? Tak ada dia minta sedekah, tak ada duk gapo. Jual beli, jual gadah apa tak ada. Kita usah cara kita. Tak ada kita ada sangin, minta sedekah atau gitu. Nabi tak ada ajar kerja agama tu. Jadi tangan bawah, Nabi ajar jadi tangan atas. Nabi amwalikum wa anfusikum. Amwal. Segala harta kita, kau dah tak nanti banyak. Sikit kau dah kita ada. Allah Ta'ala ni, ya, nak tengok kita, ya. Bukan kata kita fikir nanti kita kaya lu nak buat kerja agama sedap sikit guna belanja nanti sesak. Itu hai kaya. Nak hati kaya lebih pada Tuhan kena. Tuhan kaya waktu Tuhan nak guna kita buat sekadar kita boleh buat. Pada kita serah diri pada mesyuarat. Dan mesyuarat cer tu khair ada kebaikan. Kita jakahlah. Orang suruh jakah kita jakah. Allah Taala bawa kita tu jakah tu jadi gerak. Gagah kita lejalan. Dan Tuhan tak berjalan. Nak jakah tak boleh kaki. Sebab tu hari ni buat kerja agama ke apa. Dia buat putusan masyarakat. Kita jalan. Kemudahan kan mari. Allah Ta'ala buat asal Allah. Kek waktu. Kek orang mari nak win tu. Kek serah diri. Segala-gala kebaikan. Sebab tu no, yang ada kita. Jangan takut dengan kerja agama ni. Tapi nak dengan masyarakat. We ada tempat sakut. Tanya kita ni ada nafsu. Dah leh. Setel lagi. Nafsu lagi. Akal kita pun tak sidik mana dah. Ilmu pun sikit. Sektor nafsu je tua pada akal kita. Lepas tu email kita tak usah. Email mah. Tak ada nafsu, tak ada akal. Selera kita. Kalau mana cok dengan nafsu tu nak buat. Agama baru. Siapa letih. Nak hak seni. Dia hak seni bukan dah. Lari pada susah. Bukan cara Nabi. Bukan cari susah. Dia tepuh dengan susah. Sabar. Jangan lari. Ni usah nak buat, ni usah agama, ni usah orang berimeh. Bukan nak usah agama nak pilih yang sedap, yang senang tak. Senang Alhamdulillah, susah pun tak apa. Waktu saya rakyat kata saya nak serah pada masyarakat. Minta maaf lah pada, ambil kesempatan sini sikit. Kepada saing-saing, kepada setara lah. Kita ada wilayah kita, banyak duk telefon. Saya tutup telefon, mana sibuk benar lah ni tak ada. Saya nak pergi habis ceramah saya ni, siapa boleh lepas.
Dan dalam bulan ni penuh program nak habis ni. Lepas tu nak serah diri dalam ni, saya tak terima lah lah. Nak bayar sikit mana, ada ceramah mana ni. Hak duk gini ni, hak janji dulu dah. Hak baru-baru ni tak usah hati ni. Saya pun nak jaga juga. Biasanya hari ni guna jadi kecek banyak tak patut dengan infrodi amal. Ya dakwah-dakwah ni ya dua. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Baik kata yang mana lagi baik ada mengajak pada Allah. Dah sekali lagi wa amila salihah. Kena buat amal juga. Siapa tak ada kelik lembek. Tak ada infrodi amal, tak ada amalan masjid sendiri. Ya agama ni kalau duduk le susun ni gile-gile musyarak ya deh. Baik, kau kita kerja, kau kuat iman, kau tumbuh amalan dalam diri kita. Tapi siapa kata tak ada jemaah ni, ha bukan dah. Nabi tak tinggal jemaah. Kerja agama siapa tak ada jemaah. Nabi tak tinggal tahajud, kerja agama siapa tak bangun tahajud. Ha, mana nak bangun kan tu? Kau tiga, kau empat apa rumah. Jaga-jaga pukul 2 lah apa. Kadang-kadang aku rasa rajin sangat semaya dulu, lepas tu tidur. Dia terus saya besar juga. Dia terpah 12, dia nak tidur. Masa tak agak nama, dia tahajud dulu tak apa. Fadilat tak sama lah. Dia Fadilat tidur dulu malam, dia tak tidur pun tahajud dah. Tapi duk tengok, atau, kau teruk ni. Kau lama kau kurang, kita nak pada amal lewat milu solehat. Berpesan perkara yang benar. Amalan kita tak ada, tak cukup. Kita lakuh orang panggil, berimeh. Wa amilus salihat, amalan soleh dulu. Lepas tu berpesan. Lepas tu ayat Quran yang mari kata, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amilus salihat. Ada dah kata lepas tu mana lagi, baik-baik dia mengajak. Lepas tu buat amal. Kalau mengajak, mana kita lakuh. Mengajak tak buat amal. Berdakwah tapi tak dakwah amal, amal dia tak tumbuh, tak kau banyak. Oh ni kena cek payah. Oh ni saya takut ni. Ino ni masa luruh amal ni tak ada belaka ni. Kalau duduk le susun ni deh. Ah gile macam orang tua orang ni buat. Orang ni tugas tu. Masya-Allah. Oh, masa duduk masa dulu tak apa. Pergi luar negeri pun tak apa. 4 bulan saya lawan lagi. Learning kalau ada tertib putus eh. 4 bulan pun tak apa. Kecek sore lah 4 bulan ada kekuatan. Ada kekuatan. Nah, mari buat sore lemah. Nah, lemah tadi. Kau tupu. Kekuatan power tak ada, masing tak ada. Buat dek cik mari, oh, lurau ni. Kerja agama adalah bagi kekuatan iman. Dengan iman tolak pada amalan. Aku kalau kita kerja agama, amalan lurau, kena cik malah. Kena cik periksa diri lah. Nak hadap ke mana. Sebab amalan apa ni kerja-kerja ni nak wihasi. Kerja agama nak wihasi agama. Supaya orang kerja kebun eh. Ana diri ya, boleh buat dia. Ana dokong boleh buat dokong. Buka kedai ya keluar satu kedai di dua kedai, barang 1000 di 2000, 3000, 4000. Dah duit kau masuk tu kan nego. Orang kerja agama yang masuk amalan agama, masuk iman, masuk keyakinan ni, masuk akhlak, masuk kasih sayang. Masuk kecek benar. Masuk maaf orang. Itu amalan agama. Kau kerja agama. Duduk dalam medan agama. Kau berubah. Bukan kata kerja agama. Kau tak ada akhlak. Kerja agama. Kau malah. Kerja agama. Kau kasar dengan orang. Bekerja agama. Kau sedap kata kau orang. Dah. Agama ni kehidupan Nabi. Perintah Allah cara Nabi. Allah suruh. Allah lari Nabi buat. Nabi tak buat. Begitu kerja agama. Ya tumbuh benar ni. Dari kehidupan kita. Kalau kita kerja agama, tak ada benda ni. Hai, kena tobat istighfar. Tanah diri ye tak buah ni, kena tanah bukan lain dah. Tak buah diri ye ni, kok mana tak nak takir ni. Buah aja dah, tukar. Silap benih dah tu. Sebab tu hari ni kita kerja agama, nak tumbuh agama. Pertama kali wujud lah kehidupan kita sendiri. Kecik yakin, kita yakin dengan Allah. Kecik sunnah Nabi kita tu, sunnah Nabi tumbuh lah kehidupan. Walaupun learning tak tumbuh, tapi dia usaha yang kau tumbuh. Hari ni tanah diri dia tak berwah, satu hari kena berwah. Dia tak berwah, 10 tahun tak berwah, tembak tanah orang lain pula. Hari ni kita kerja agama berapa lama? Apa perubahan? Keyakinan kau, akhlak kau, sunnah Nabi kau.
tumbuhlah kehidupan kasih saya ke hikmat dengan masyarakat ke timbang rasa orang ke agama-agama perintah Allah cara Nabi gapo akhlak Nabi gapo amalan Nabi gapo ibadat gapo cara muamalat muasyarah ia akan tumbuh hatta orang kerja. Nabi kerja agama nak we tumbuh agama, kita kerja agama rutuh agama. Sebab tu saya sakti kita akan usul hari ni hari yang berapa dah dalam Muharram tak ingat. Makna kita bilalah umur kita tua dah situ, kira situ sudah tua lah. Dah sampai 40 ni kalau duk undur lagi amalan. Hadis Nabi kata gulung tikar lah orang ni. Umur 40 tak kasih ke amalan, duk mai kasih ke dunia, duk hadap duk gila ke dunia, mabuk ke dunia. Saya dah kecek semua, dunia-dunia ni hak lalai dengan Tuhan. Kalau kita buat koi belanja sebab dia orang senang, orang kaya, orang pakai miskin, senang anak yatim sekolah madrasah sebab dia tu akhirat. Tapi dak bimbang kok kita dak gila, kok saya, kok kupi, kok kedekuk, kok bakhi, kok milik, kok saya, kok ngak agama, kok nak we masa tak leh. Ha ini bukan kok lama, kok saya, kok kasih pada dunia. Hubbu dunia timbul hati, bukan. Agama kok lama, kok zuhud, kok zuhud, kok zuhud, kok zuhud. Kata wadah. Orang panggil masuk agama ni sempurna dengan papadi dah. Papadi belum belum masuk dia cokong itu. Dia buah, dia nak boleh ngetek. Kadang-kadang sembah apa. Ha, isi penuh. Agama penuh. Labbaik ya Rasulullah. Hadir. Tayar. Setiap masa, setiap keadaan. Labbaik. Diri masa kita. Mati hidup tak heran. Ha. Ini bukan kata nak lepas. Ah susah sangat ni. Biar sini-sini. Sahabat setiap orang 124,000 lah baik. Sebab tu hari ni leh tahun baru. Baru fikir, baru tujuan, baru kerja, baru baru maksud hidup, baru amalan. Leh, saya harap pada kita semua ni kita bakal belajarlah kerja agama, soime. Sebab amalan saya sebut tadi amalan masjid. Tilawatul Quran, ittiba' sunnah, huruf fi sabilillah, we masuk untuk agama. Lepas tu, soh kali hari ni dengan saudara jangan menyakiti. Buka hati we luar dengan saudara. Jangan sempit sangat, jangan kata, "Oi, tak kena berlaku orang lain." Duk berasa kata kena, ya sahabat ni berasa kata tak kena. Ni orang beriman hak Nabi, hak Allah suruh tiru. Aminu kama amanah Nabi, iman sepuluh ni, amalan sepuluh ni mana ni? Orang-orang yang Tuhan reda ni rasa tak sepenuh. Eh, aku tak sepenuh ni. Abu Bakar mula-mula lepas hadir Rasulullah wafat. Orang tak Abu Bakar tak say. Tak Abu Bakar layak jadi jadi pengganti pula. Tak, tak say. Umar paksa. Sebab Rasulullah biasa kata belum mati. Tahjadah aku ni tak layak orang lain. Allah Ta'ala tak widuk orang lain. Abu Bakar sorang. Masa Abu Bakar Rasulullah suruh jadi terimir Rasulullah sakit tu Umar naik Rasulullah dengar takbir ah, bukan Abu Bakar ni panggil turun tukar-tukar musalla sejadah aku ni Abu Bakar. Lepas tu lepas ada Rasulullah wafat Abu Bakar jadi pemimpin. Deh, sebab tu hari ni kita kena duduk di wasa takut lah. Walaupun kita belajar, kita mengaji, kita usaha, kita buat amadah. Deh, takut dengan harap nak beriman kena tok sekali. Harap dengan rahmat tu, hey, takut-takut tu, hey, tak terima. Hari ni, orang terima belakang. We kecek kebenaran. Orang terima belakang. Tapi Allah Ta'ala, you tengok bukan di kecek pe, di rupa parah. Allah Ta'ala tengok sini. Oh ni, payah sekali. Kita ada usaha hari ni. Usaha hati. Ini tempat iman. Inilah tahrikul iman. Inilah muzakarah iman. Inilah kerja Nabi. Inilah usaha Nabi. Hati yakin dengan Allah. Kasih pada Allah, takut pada Allah, harap pada Allah, minta pada Allah. Dengan saudara kasih saya, tak dendek, maaf, sentiasa maaf. Ini sifat dan akhlak. Moga-moga kita semua ni saya rasa cukup dah. Yeah, sejak setengah. Pukul 3 lebih dah. Yeah, harap semua mana ada dalam live malam petang ni. Yeah, program saya ada lagi setelah lagi. Dua program lagi, Maghrib dengan Isya. Kalau dah ada kau dekat-dekat mana malam ni di apa ni kawasan Teluk Helah Maghrib atau Isya di Lubuk Sulu apa ni Lubuk Sulu mana malam ni di apa ni kawasan
Kalau itu deh, sekadar ini saja saya untuk hari ini. Saya nak doa pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kecepek kamu, kecepek aku ni manfaat untuk diriku sendiri dan untuk umat seluruh alam. Ya Allah, kesilapan aku jawab pada aku balik. Ya Allah, sampai sekarang gapo saja yang aku silap, ya Allah, maaf atau sewak kira, ya Allah. Ya Allah, aku jahil, aku tak pandai, aku tak reti, ya Allah. Mu saja gerak lidah, gerak hati, ya Allah. Geraklah jalan yang betul, tunjuk jalan yang benar, pimpin jalan yang sebenar, ya Allah. Sapulah perkara yang fasik zahir batin kami, ya Allah. Akhir zaman ni, ya Allah, maksiat dah gelomok, maksiat dah penuh penah. Jaga mataku, jaga niat, jaga fikir, jaga hati, jaga maksud hidup, ya Allah. Jaga diri aku jangan ganggu orang lain, ya Allah. Jaga kecepek aku jangan setuh hati orang lain. Jaga perbuatan aku jangan ganggu orang Muslim. Ya Allah, gunalah aku jadi asbab hidayah, lanjut umur aku jalan kebaikan. Ya Allah, bagilah kebaikan pada semua-semua baba-baba, tok guru, ulama kami yang duk sebab agama dan orang-orang kerja dalam Al-Huda Channel, ya Allah. Mulah balah, ya Allah. Mulah balah dunia akhirat, ya Allah. Pendengar juga duduk depan kami, ya Allah, duduk dalam live, ya Allah. Bagilah ilmu yang manfaat pada mereka, ya Allah. Kecepek aku ni sekiranya tak ada manfaat, tak ada kebaikan, jangan we masuk dalam telinga, jangan we ingat, ya Allah. Ya Allah, bawa hanya hak baik saja, ya Allah. Ya Allah, maaflah kalau silap, ya Allah. Ya Allah, aku jahil, aku tak pandai, aku berdosa, aku cuma cuci aku belum mati, mu cuci, cuci aku kata, ya Allah. Aku berdosa, mu Rahman, maaf setiap kesilapan aku, ya Allah. Ya Allah, ya kami, lanjut umur kami jalan kebaikan, pimpin kami jalan yang betul, ya Allah. Bagi aku yakin dan sunnah Nabi Muhammad, semaya aku lebih lagi jaga semaya cara Nabi, ya Allah. Jangan tinggal jemaah, ya Allah. Ya Allah, pilih aku, ya Allah. Seperti mana hok membawa aku, hok molek sekali comel sekali lagi hidup pe bawa aku pada situ, ya Allah. Hidup pe aku comel bahkan lebih comel lagi, ya Allah. Ya Allah, hari ni aku tarani bawa lagi lebih comel lagi, ya Allah. Ya Allah, sekiranya buruk ke cemar dosa silap gapo saja hak lepas dah, maaf belaka, ya Allah. Maaf jangan mati aku lekat dalam dosa. Oh Allah, aku tak ana nak minta, aku minta hak Nabi, aku minta, aku minta lindung semua hak Nabi, aku minta lindung, ya Allah. Ya Allah, satu hati adik-adikku semua, satu hati pemimpinku semua, satu hati orang kerja agama semua, ya Allah. Lebih lagi diri aku, ya Allah. Jaga mata jangan menapak kubuk ke orang, jaga hati jangan suka pada orang keburuk, jaga telinga jangan dengar kubuk ke orang, jaga lidah jangan kecek kubuk ke orang. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wakina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.